Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya nak kongsikan macam mana cara untuk membuka tombol pintu. Contohnya kita nak betulkan tombol tu ataupun kita nak tukar kedudukan dia. Jadi untuk buka tombol ni, apa yang kita perlu ada adalah benda yang tajam macam ni. Kita pergi ke bahagian tepi tombol ni. Ada, kita nampak ada lubang kecil. Jadi kita cocok dekat bahagian yang macam spring ni. Okay, cucuk sikit. Kita gerakkan tombol ni ke belakang sedikit. Kemudian lepaskan besi tadi dan kita tarik saja keluar. Okay. Kemudian untuk step seterusnya, ini ada clip kat sini. Ada clip. Kita tekan saja clip ni. Dan kita keluarkan saja cover. Kemudian kita boleh longgarkan kedua skru ni dan kita boleh buka keseluruhan badan tombol. Scan. Terima kasih. Okay. Sebenarnya prinsip dia masa kita nak buka tu, kat sini ada besi yang terkeluar. Besi tu akan masuk dekat lubang ni. Sebab tu dia tersangkut untuk keluar. Jadi untuk kita buka, kita tekan besi yang dalam ni supaya dia masuk kat belakang lubang ni. Contoh macam ni. Kita tengok . Okay, kita tengok macam mana nak buka. Kita tekan. Okay, ni besi ni stay. Besi yang dalam ni yang boleh ditekan masuk. Jadi bila kita tekan, tekan dan tarik sikit ke belakang tombol. Okay. Maksudnya dia dah terlepas daripada lock tu. Keluarkan kita punya besi ni dan tarik saja. Itulah dia punya step. Okay, untuk pasang bahagian yang lekuk ni, dia selari dengan yang tepi ni. Just masukkan dan tekan saja. Okay, selesai.